Masyarakat Sagulung terlihat sangat antusias mengikuti MTQ ke-6 di kecamatan mereka. Tampak masyarakat dari setiap kelurahan saling menunjukkan hasil karya mereka, salah satunya dari Kelurahan Selekop. Agus Salim Lurah Selekop menyatakan ratusan masyarakat dari kelurahan yang dipimpinnya tersebut ikut berpartisipasi memeriahkan kegiatan MTQ ke-6 ini. Salah satunya mengikuti kegiatan bazar, pawai, dan mempersiapkan kafilah-kafilahnya untuk mengikuti seluruh kegiatan yang diperlombakan panitia MTQ tahun ini. Agus Salim mengaku perlombaan STQ tingkat Kecamatan Sagulung tahun lalu dijuari oleh Kelurahan Selekop, sehingga pihaknya akan tetap berupaya dapat mempertahankan gelar dan piala bergilir juara umum tersebut. Partisipasi dari Kelurahan Selekop untuk mengikuti ya, terutama ya MTQ tingkat tilawa dan tartil ya, tartil anak-anak, tartil dewasa, tartil remaja ya, yang diikuti ya dari Kelurahan Sungai Lekop berjumlah 12 orang ya, termasuk kaligrafi ya. Yang kedua, saya mengikuti ya pawai dipilih dari Kelurahan Sungai Lekop ya. Yang ketiga, untuk mengikuti acara bazar di Kelurahan Sungai Pelungut ya. Sebelumnya Sungai Lekop pernah menjuarai umum untuk STQ tahun lalu ya Pak. Baiklah, kalau untuk tahun yang sudah-sudah dari 2013 kita memegang juara umum untuk tingkat Kecamatan Sagulung ya, untuk meraih STQ ya. Untuk tahun ini apa targetnya? Tetap masih mempertahankan? Untuk tahun ini saya masih untuk insya Allah bisa kita rebut kembali piala bergilir. Lain halnya dengan Sabtono, peserta MTQ dari Kelurahan Sepelunggut. Sabtono memanfaatkan momen MTQ ini dengan membuka pameran hasil karya mereka yang terbuat dari batu dan akar kayu. Di antaranya kursi, meja hias, meja makan, pot bunga, akuarium, dan aksesoris lainnya. Menurut Sabtono, hasil karya mereka ini memang sengaja diperlihatkan ke publik, sebab keseluruhan produk yang dihasilkan merupakan hasil karya pemuda Indonesia yang pantas mendapat dukungan dan support dari pemerintah. MTQ di tingkat kecamatan itu karena Sungai Pelungut sebagai tuan rumah di kegiatan MTQ di kecamatan, dan kita selaku pemuda yang punya kerajinan tangan, maka kami pamerkan semuanya di sini. Ini jadi murni dari pemuda Sungai Pelungut. Makanya kita pamerkan ada berbagai macam kesenian-kesenian. Di sini kita ambil dari akar-akar kayu dan kita olah kembali menjadi meja, kursi, dan peralatan perhiasan yang lain, perabotan yang lain. Dan ini juga ada batu yang kita ukir dan juga berbagai macam desain-desain yang lain. Ini ada nggak dapat anggaran Bang dari pemerintah seperti bantuan untuk kerajinan tangan atau apa? Belum. Ini kita belum dapat bantuan dan ini merupakan awal sebagai launching pertama untuk kegiatan kita ini, bahwa inilah perabotan yang baru kita launchingkan dan ini sudah dipesan semuanya. Makanya kita siap menerima pesanan bagi konsumen yang siap untuk memesan sesuai dengan keinginannya. Dan dengan kerajinan tangan ini ada nggak, udah berapa terserap tenaga kerja yang bisa tidaknya untuk bekerja dalam kerajinan tangan ini kira-kira Bang, yang bisa untuk menggantungkan hidupnya di sini? Ada berapa? Ada sekitar 20 pemuda. Karena kita di sini menyerap asli keterampilan dari para pemuda yang ada di Kabupaten Bukit Melati, Kelurahan Sungai Pelungut. Di situ kita belajar untuk berwirausaha dalam membuat kerajinan-kerajinan yang seperti Bapak lihat, seperti meja, kursi, dan sebagainya. Ini merupakan hasil karya dari pemuda Kelurahan Sungai Pelungut. Harapan kami terhadap pemerintah, tolong untuk sebagai pemerintah untuk bisa membantu kami, untuk bisa mengembangkan usaha kami, agar bisa menyerap tenaga kerja dan pengangguran yang ada di lingkungan. Sabtono berharap usahanya dapat berkembang dan menyerap tenaga kerja lokal. Rahmat Purba, STB Batam, mengabarkan.